بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pemirsa Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan ini yaitu adanya Lailatul Qadar, malam yang amat dimuliakan oleh Allah, yaitu malam Al-Qadar yang menurut Al-Quranul Karim lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kembali kepada ayat suci Al-Quranul Karim yang tadi saya bacakan, yaitu Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Quran, bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, hudan petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan daripada al-huda itu sendiri, keterangan daripada petunjuk itu, wal furqan, garis pemisah antara hak dan batil. Kembali kepada tentang pentingnya kita untuk merujuk kepada keluarga Nabi, yaitu yang merupakan garis pemisah antara hak dan batil, yang ini dikuatkan oleh kata-kata Imam Ali alaihissalam itu sendiri, yang mengatakan, Anal Faruqul Akbar, aku adalah Faruq yang terbesar. Faruq di sini ialah pemisah antara hak dan batil. Di Al-Quranul Karim dikatakan hudan linnas, Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan furqan, garis pemisah. Garis pemisah ini, al-furqan, adalah ahlul bait Nabi, yaitu Rasul dan keluarganya. Ahlul bait Nabi merupakan garis pemisah antara hak dan batil yang dapat menerangkan isi Al-Quranul Karim. Dan ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat di Ahli Sunnah, bahkan riwayat yang amat sahih, mutawatir, yaitu sabda Nabi yang mengatakan, Taraktu fikum astaqalain, ma intamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahli bayti. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, selagi kalian berpegang kepada kedua-duanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat selama kitab Allah, Al-Quranul Karim, yaitu kitab Allah, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, ahlul baitku. Kedua-duanya bersinergi, kedua-duanya saling menerjemahkan, saling menopang, saling menerjemahkan, bagaikan Al-Quranul Karim, satu sama lainnya saling menafsirkan. Begitu juga ahlul bait dengan Al-Quran saling menafsirkan. Dan di sini ahlul bait adalah bayyinatin minal huda, yang dapat menerangkan itu huda, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itu Imam Ali mengatakan, Anal Faruqul Akbar, aku Faruq yang terbesar. Dan menurut riwayat daripada Ahli Sunnah, hadis daripada Ahli Sunnah, Ahlul Bait dan Itrati ini bersinergi, berjalan bersama, hatta yarida alayyal haud, sehingga sampai kepada haud. Jadi penjaga kepada Al-Quran, penafsir kepada Al-Quran, penerang kepada Al-Quran itu Ahlul Bait. Selagi berpegangan, kalian tidak akan sesat. Tetapi apabila kalian tidak berpegang kepada kedua-duanya, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait, maka yang dapat difahami, kalian akan sesat. Mafhumul mukhalafah, pemahaman daripada, pemahaman yang sebaliknya daripada
isi konteks hadis itu kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Ahlul Bait, yaitu Ahlul Bait ditinggalkan, berpegang kepada Al-Quran saja, maka kalian akan sesat. Berpegang kepada Ahlul Bait tanpa Al-Quran juga kalian akan sesat. Kedua-duanya harus bersama-sama kita memegang teguh. Nah, ini yang kita dapat pahami. Karena itu Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam pernah berkata, Nal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Sesungguhnya Al-Husain, Imam Husain alaihissalam adalah lentera kepada huda. Huda ini siapa? Al-Quranul Karim. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Tapi hudan ini memerlukan lentera, memerlukan lampu, penerang kepada Al-Quranul Karim. Sehingga tidak ada orang-orang lain yang menafsirkan Al-Quran sesuai seleranya. Ahlul Bait yang dapat menafsirkan Al-Quran. Ahlul Bait adalah lentera Al-Quran menurut riwayat-riwayat ya, daripada hadis itu sendiri, bahwa yang dapat menafsirkan isi Al-Quran itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazid sendiri pernah menafsirkan Al-Quran ketika membunuh Imam Husain. Yazid berkata apa ketika menafsirkan ayat Quran, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau beri kehendaki kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan kau mencabut kekuasaan daripada siapa yang kau kehendaki. Maksudnya mencabut kekuasaan daripada Imam Husain. Dan Allah mengangkat Yazid sebagai yang memegang, yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran-penafsiran yang sudah menyeleweng dan keluar daripada ajaran-ajaran yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, yaitu Ahlul Bait yang bersama Al-Quran, yang dapat menafsirkan Al-Quran, yang sejalan dengan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua yang kita dapat ambil hikmah di bulan Ramadhan ini, yaitu bulan Syahrul Inabah, bulan kembali kepada Allah, Syahrul Taubah untuk bertaubat kepada Allah, bulan juga untuk berdoa. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang bulan Ramadhan menerangkan bahwa kelebihan bulan Ramadhan, fa'inna du'akum fihi mustajab, doa kalian di bulan Ramadhan itu dikabulkan oleh Allah. Maka disuruh kita banyak berdoa di bulan Ramadhan, jangan samakan dengan bulan-bulan lain. Kita di dalam bulan Ramadhan membaca satu ayat Al-Quran Al-Karim aja, dalam riwayat dikatakan bagaikan menghatam seluruh isi Al-Quranul Karim. Kelebihan yang luar biasa, yang tidak dapat digapai di bulan-bulan yang lain. Bahkan kelebihan di bulan Ramadhan ini, seandainya manusia itu tahu kelebihan bulan Ramadhan, niscaya sepanjang tahun akan berpuasa kepada Allah. Kalau bisa dijadikan bulan Ramadan, akan memohon kepada Allah agar sepanjang tahun dijadikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan disuruh kita banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Furqan ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Muhammad, tidak akan peduli Allah kepada kalian seandainya bukan karena doa kalian. Kalau bukan karena doa kita, Allah tidak akan peduli kepada kita. Itulah saking pentingnya doa. Karena itu disuruh kita banyak berdoa. Tapi manusia dalam di hadapan berdoa ini ada tiga jenis manusia. Ada yang meyakini dalam segala hal kita harus berdoa tanpa kembali kepada asbab-asbab yang tabii, asbab-asbab natural. Ya. Contoh, ada jenis manusia hanya ingin berdoa, sakit mau berdoa, tapi tanpa mengambil obat. Ada masalah hanya berdoa, tapi tanpa mencari solusi penyelesaian masalah. Musibah menimpa, musuh datang tanpa mau berusaha bagaimana menghadapi musuh, berdoa pada Allah. Ini adalah sikap yang negatif, mauqifun salbi, sikap yang negatif yang tidak diterima oleh Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada juga manusia yang
menyerahkan sepenuhnya kepada asbab-asbab yang natural, yang tabii. Yaitu dia meyakini kalau dia baca-baca, dia akan paling jadi orang pandai. Dia meyakini kalau dia bekerja keras, pasti akan kaya. Tanpa ada ikut campur kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, kuasa gaib. Ini juga adalah sikap yang negatif, mauqifun salbi. Karena tidak semua pekerjaan kita itu yang kita usahakan pasti mulus, jalan lancar, kecuali dengan taufik daripada Allah. Ada inayah daripada Allah. Ada yadul ghaib, tangan ghaib yang dapat melancarkan usaha-usaha kita. Tidak sedikit dari manusia yang berusaha gigih-gigih dengan kegigihan tapi gagal dalam usahanya. Kenapa? Karena tidak ada doa, tidak ada mohon bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang itu sikapnya para anbiya, sikapnya para imam ahlul bait, yaitu selain berusaha, dia akan berusaha dan berusaha, tapi dalam usahanya ada juga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon bantuan agar usahanya dimuluskan tanpa ada rintangan-rintangan. Nah, ini adalah sikap yang ijabi, mauqifun ijabi, sikap yang positif yang digalakkan oleh Islam untuk bersikap demikian. Bukan yang salbi, yaitu pasrah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini dicela dalam Islam. Suatu hari ada seorang sahabatnya Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam, namanya Umar bin Yazid, yang datang kepada Imam Ja'far alaihissalam dan mengeluhkan tentang tetangganya. Wahai Imam, saya memiliki seorang tetangga yang hanya duduk dan berkata ag'ud wa usalli wa asum wa azkurullah. Katanya, saya duduk, saya puasa, saya sholat dan saya berzikir kepada Allah dan tidak melakukan apa-apa. Wala atlubur rizq, tidak mencari rezeki. Kama ya'tinil maut ya'tinir rizq, bagaikan kematian datang kepadaku, maka rezeki juga datang kepadaku. Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam ketika dengar ucapan Umar bin Yazid ini berkata, kata Imam Ja'far as-Sadiq, orang ini adalah salah satu daripada tiga orang yang doanya tidak mustajab, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada usaha, tidak bergerak. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang bergerak, berusaha, mencangkul. Suatu hari Imam Musa al-Kadhim alaihissalam kelihatan oleh sahabatnya mencangkul, yaitu mau menanam, mencocok tanam. Kata sahabat Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam, ya Imam, engkau seorang imam, putra Rasul, engkau mencangkul. Kata beliau, laqad fa'ala hadha man huwa afdalu minni, telah melakukan hal ini adalah orang yang lebih mulia daripadaku, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa digalakkan di Islam untuk mencari rezeki dengan usaha, tidak cukup hanya berdoa. Berdoa digalakkan, tetapi harus ada usaha. Nah, kemudian sahabat imam itu bertanya kepada imam, yang kedua lagi yang tidak mustajab doanya itu apa, wahai imam? Siapa mereka? Kata imam, seorang suami berdoa untuk kematian istrinya. Ini juga tidak mustajab. Kenapa? Karena Islam sudah memberikan kepada Anda kuasa. Istri itu di bawah kuasa Anda. Istri itu dalam pegangan Anda. Apabila Anda tidak suka, ada jalan keluarnya, yaitu talak. Kenapa Anda harus mendoakan kematian kepada istri Anda? Ini juga doa ghairu mustajab, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, seseorang yang memberi hutang kepada orang lain tapi tidak mendatangkan syahid, tidak mendatangkan saksi,
dalam hutang piutangnya. Sedangkan Islam menyuruh untuk mendatangkan saksi. Minimal ada catatan. Nah, apabila setelah sebelum mendatangkan saksi, akhirnya dia melakukan hal seperti itu, kemudian dia berdoa, kalau orang itu tidak bayar, ya Allah kirimlah bala, kirimlah azab kepada orang yang tidak bayar utang saya. Allah tidak akan terima ini doa. Kenapa? Allah sudah kasih solusi, sudah kasih jalan keluar, suruh datangkan saksi. Kenapa Anda tidak melakukan hal itu? Nah, ini perkara yang ketiga yang tidak diterima doa seseorang apabila tidak mengikuti asbab-asbab, sebab-sebab yang sunnah-sunnah yang Allah telah tentukan. Baik perintah Allah ataupun sunnah-sunnah tabii, ya, sunnah-sunnah yang natural. Maka tidak mungkin kalau berdoa saja tanpa mengikuti sunnah-sunnah Allah, perintah-perintah Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dua tausiah yang amat penting, yaitu tentang pentingnya berpegang teguh kepada keluarga Nabi dalam penafsiran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan juga tentang bagaimana sikap kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita hanya berdoa di dunia ini tanpa ada usaha, atau hanya usaha saja, berusaha gigi keras tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dengan kedua-duanya sekali? Ini sikap yang paling penting. Karena itu, suatu hari Rasulullah SAW melihat para sahabatnya, ya, yang pergi ke masjid, tapi untanya tidak diikat, ya. Kemudian untanya ataupun kudanya itu hilang dengan alasan saya sudah bertawakal kepada Allah, supaya Allah yang menjaga. Nabi menegur mereka dan mengatakan, "I'qil fatawakkal." Ikat dulu unta kalian, kuda kalian, kemudian baru pasrah kepada Allah. Tidak cukup dengan tawakal tapi tanpa adanya usaha untuk mengikat unta itu. Ini adalah sunan, sunnah-sunnah yang sudah Allah ajarkan, ya, kepada hambanya. Wah, dan ini adalah tausiah yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.